dalam pemberian hadiah atau pemberian upah itu nunjuk upah duit itu lebih afdal kepada tukang jagal, dan jangan jadikan bagian korban sebagai upah. Sebagian upah tidak boleh. Kita tu lah tadi gara-gara salah perhitungan beli sapi 21 juta sehingga nak nunjuk duit tak katik lagi. Nak ambil kas masjid jangan. Orang ngasih masjid untuk profesional masjid. Ya, jangan kita gunakan untuk seperti ini sampai kasnya berkurang. Lalu kita ngomong sudah upah kamu mbeklah kulit sama kepala. Tidak boleh. Sebenarnya sama baik, yang penting akadnya dirubah. Akadnya kita rubah. Mereka budak jagal itu kalau diinjuk kepala sama kulit, dia sudah tahu gonya lumayan. Mereka akan mau. Tapi kalau kita upah kamu kulit sama kepala, nah ini tidak bisa. Kita katakan kami kebetulan tidak punya dana nak nginjuk upah, tapi kami nak nginjuk kamu hadiah. Nah, akadnya biar dirubah hadiah. Mereka tidak perlu nak hadiah nak upah sama baik. Yang penting kami dapat. Nah, kemudian ikhwanah makamullah.